Oke, langsung lagi dipersiapin ya. Dan pastinya habis tadi karya dari mahasiswa teater, dan pastinya sekarang kita akan disajikan dengan judul karya Tari Rempong. Apa sih Tari Rempong? Tari Rempong, bener. Aku bacain sinopsisnya ya. Iya. Tari Rempong. Tari ini menceritakan sekelompok nenek yang melakukan kegiatan sehari-hari seperti halnya membatik, bercengkrama dan saling beradu mulut. Sekelompok nenek tua ini dulunya adalah para penari lengger yang sampai saat ini masih lincah dan bersemangat untuk menari lengger. Dan seakan mereka melupakan usianya. Karena kekonyolan nenek-nenek tersebut, maka tarian ini disebut Tari Rempong. Wow, ini dia Tari Rempong. Selamat menyaksikan. Thank you.
acange bing bae, acange bing bae kayak kompore jetor kayak. Traktor, traktor. Di situ pasti ada kehebohan ya. Iya, pastinya. Bener banget. Tadi sumpah itu nenek-nenek rempong banget dan energi banget. Walaupun encok-encok ya, tapi tetap aja narinya gini-gini. Iya, bener banget. Itu karya dari semester 2 juga ya. Wah, tepuk tangan dong. Tepuk tangannya. Keren banget. Iya. Okay. Dan sampai tadi euforia penonton sangat luar biasa sekali melihat kehebohan dan kelucuan tari rempong tadi ya. Tari rempong. Oke deh. Sekarang kita langsung saja ke karya tari selanjutnya. Yaitu tari Sinjang. Tari Sinjang ya. Dari semester 4 ya. Ya, saya bacakan sinopsisnya ya. Oke, Princess. Sinjang, singkatan dari Sinambi Jekang. Merupakan perumpamaan orang Jawa ketika mengisi waktu luang dengan duduk-duduk santai sambil membuat kain batik. Perempuan-perempuan Jawa di zaman dahulu sering menggunakan kain batik sebagai kebanggaan identitas diri orang Jawa. Baik keturunan ningrat maupun rakyat jelata. Sinjang, sekarang, nanti, dan akan datang, akan tetap terkenang. Selamat menyaksikan!
Wow, beri tepuk tangan dong buat teman-teman semua Serempat dengan karya Sinjang, keren banget ya. Iya. Ada yang ketinggalan nih, punya siapa nih? Nah, kalau Cinderella sepatu kaca, ini apa nih? Ini bawa aja. Thank you.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pacet Melar. Mana tepuk tangannya untuk Pacet Melar? Ada. Ya, itu tadi penampilan dari Pacet Melar, perwakilan dari teman-teman Hima Etno. Pipin, loh saya kehilangan Pipin lagi ini. Aduh, Pipin kemana? Pipin! Ayo nak, temani ibu nak. Setelah ini akan ada tari bajing loncat. Tari bajing loncat ini akan dibawakan oleh teman-teman tari semester 8. Pipin, temani mak dong. Oke, aduh tadi ada kesalahan teknis ya. Ya, tadi keren banget. Saya juga bagus, di belakang teriak paling keras ya. Rame ya tadi. Rame ya, banget. Oke deh, dan karya kita yang terakhir ini itu benar-benar yang luar biasa sekali. Ini karena penari-penarinya itu cari refreshing karena mau tugas akhir. Jadi mereka refreshing dulu ya. Iya, tapi minta doanya ya buat yang mau tugas akhir semua. Iya. Mereka juga ternyata masih sempat untuk menampilkan karya di sini. Benar banget. Dan pastinya mereka juga Princess itu baru kolaborasi dengan jurusan etnomusikologi, karawitan dan juga pedalangan. Wow. Keren banget. Jadi ini lagi dipersiapkan ya. Ini judul tariannya tari apa tadi? Bajing loncat. Kalau loncatnya harus loncat dong. Bajing loncat. Ya, kurang tinggi. Jangan. Ayo. Nanti guncang sini. Oke deh. Dan sekali lagi minta doanya buat penari-penari yang mau tugas akhir. Yang pastinya nanti juga mereka akan menyuguhkan karya yang sangat luar biasa ya. Benar banget. Si Mae udah mau TA belum? Belum? Itu kapan? Insya Allah tahun depan ya. Iya, amin. Ya. Oke deh. Waduh, sepertinya udah siap-siap ya. Oke, dipersiapin dulu nih. Jadi di jurusan diisi juga itu pastinya mereka saling membutuhkan, Princess. Betul sekali, karena tidak bisa ya kalau seni pertunjukan itu kita sendiri-sendiri, nggak bisa. Sendiri-sendiri, bener. Mau nari tanpa musik gimana, piye? Piye jal ya? Iya. Ya, jadi saling membutuhkan istilahnya ya. Bener. Ya, sepertinya penonton-penonton pada ngantuk, mana suaranya? Suaranya mana? Karena ini nanti kalian juga bisa loncat-loncat. Oh, akan dibikin loncat-loncat sama penarinya. Sudah siap? Wow. Siap. Oke dia. Oke. Ini dia tari bajing loncat. Selamat menyaksikan. Dilepat nar
rosan teti yang galna. Posisi. Nah, iya. Maning ngisor maning, nungging maning. Iya, guys. Oke. Hop. Awas. Ha!
remain. Apa sih? Apa sih? Udah dulu, udah dulu. Spektakuler dari kakak-kakak yang mau tugas akhir ya, dan itu kolaborasi sekali. Dengan itu mahasiswa pedalangan etnomusikologi dan Karawitan. Tepuk tangan sekali lagi. Dan sekaligus menutup perjumpaan kali ini ya. Kita pada malam hari ini, dan thank you banget buat semuanya ya, terima kasih yang sudah sempat hadir pada malam hari ini, dan pastinya masih akan ada acara seperti ini lagi ya. Oke, terima kasih buat himpunan mahasiswa pedalangan, Hima Etnomusikologi, Hima Teater, Hima Karawitan, terus juga Fakultas Hima Pedalangan juga ya. Benar banget. Fakultas Institut Seni Indonesia Surakarta. Ya betul. Ajang gelar dan pastinya Insendium ya. Sama roti kecil juga sebagai konsumsi kita. Benar banget. Sekali lagi thank you banget buat penonton yang buat sudah hadir pada malam hari ini. Kami satu pembawa acara, mohon maaf bila ada salah. Benar banget, mohon maaf kalau ada salah, baik itu dari segi ucapan maupun perbuatan. Benar banget. Kalau begitu, saya Rian, saya Mae, mohon pamit dan sampai jumpa.